rancangan permainan yang tidak asing lagi. Kirami, host Anda, manis kata, lembut bicara, Shah Ibrahim. Hai, dah tak sabar lagi personaliti kita yang semakin hangat, semakin panas. Sampai saya nak keluar studio ni pun, nak duduk di depan anda, depan kamera ni pun, mereka dah tak sabar nak keluar. Sabar, sabar. Akan diumumkan siapa mereka. Pasti anda dah kenal sepanjang minggu ini pun, beberapa hari telah mereka bersama kita. Yang paling penting, anda harus ingat, Nur Amalina, aha, semalam kalau anda menonton, telah dapat memperolehi sebanyak $1,500 dan Azianti $1,300. Dan nampaknya Nabil harus membuat laluan untuk Nur Amalina semalam kerana beliau memperolehi hanya $1,000. Dan hari ini kita akan saksikan hari yang terakhir, apakah ada di antara peserta kita akan dapat menandingi Nur Amalina ataupun Azianti yang harus membuat laluan pula ni. Sekurang-kurangnya saya rasa mungkin yang harus ke tepi ialah Azianti dengan $1,300 kalau ada peserta kita yang berjaya untuk ke Piramid Perdana Emas esok. Ingat, esok Piramid Perdana Emas $10,000, wow, ditawarkan. $3,000 untuk Naib Johan. Kalau boleh saya pun ada di tempat duduk mereka. Okey, baik. Masanya sekarang kita berkenalan. Kalau dah tak sabar sangat, keluarlah. Mari, mari, keluar. Johan Abdul Rahman dan juga Siti Zuhairi, berikan tepukan untuk mereka. Bukan saya yang tak sabar, dia yang tak sabar. Apa yang tak kenal ni sekarang ni? Apa yang tak kenal ni? Pening lalat. Balik bawa-bawa balik. Ya. Oi. Selamat datang sekali lagi Siti Zuhairi dan juga Johan. Johan, saya ada satu soalan untuk anda ya. Agak-agak kalaulah ya, anak-anak generasi akan datang dapat guru seperti Johan ni ya. Apakah guru seperti Johan ni guru seorang yang garang ke? Seorang guru yang tegas ke? Saya nak hubungi seorang kawan. Salah game ya. Nampak buat kan ni 50-50. Tak ada hubungi kawan, tak ada hubungi teman, tak ada hubungi isteri. Jawab sendiri. Masih nak jawab ni? Sudahlah. Okey, itu dia. Tak apa, kita saksikan gelagat Johan Abdul Rahman dan juga Siti yang bersama kita. Dan bukan mereka saja yang bersama, tapi anda, dua orang lagi peserta yang ditampilkan untuk rancangan kali ini. Jadi kita akan saksikan siapakah agaknya mereka. Kita akan berkenalan dengan lebih rapat lagi bersama Hazli. Apa khabar Hazli? Baik, terima kasih. Dan saya rasa Hazli ini dah cukup kenal betul dengan Johan. Kenal yeah. Saya. Sejak kecil-kecil lagi? Dulu main guli sama-sama dengan dia. Betul. Ya. Main tipu. Ha? Main tipu? Dia tipu kan dia main tipu? Dia tipu saya lah. Oh, dia tipu awak? Okey Hazli, syabas dan tanya kepada anda kerana anda dapat kembali lagi bersama kami. Pada piramid yang telah berlalu, anda memenangi lebih dari $500. Saya benar. Tapi rasa-rasa mungkin anda akan berjaya kali ini. InsyaAllah. InsyaAllah, kami doakan bersama Hazli. Dan di sebelah Johan sana ialah Musliha. Apa khabar Musliha? Baik, terima kasih. Dan sementara menantikan rancangan piramid musim ini berlalu sampailah ke piramid perdana ini, Musliha dah pun tamat pengajian. Ya. Betul? Di NUS? Benar. Dah bertugas sekarang belum? Buat masa ni saya bertugas sementara dulu. Dan ada persiapan tak untuk piramid perdana ni? Tak dapat nak siap lah Syah sebab hari-hari saya kerja. Yang paling penting kalau Musliha dan Hazli dah cukup panas, cukup hangat, cukup bersedia, sama-sama kita akan semak apa agaknya yang disenaraikan pula kali ini untuk kategori piramid kecil kita. Silakan. Tanah Selatan Semenanjung. Tampu apa ni? Ikut sedap mulut aja. Satria Kencana. 73 pintu, 73 jalan. Pipit terbang, pipis lada. Itu dia di antara kategori-kategori yang boleh anda pilih. Kita akan mulakan dengan peserta pertama, Hazli, yang kita padankan kini dengan Siti di situ. Hazli. Ikut sedap mulut aja. Ikut sedap mulut saja pilihan anda. Dan pembayangnya akan saya berikan jenis-jenis bahasa. Masa anda 30 saat dari sekarang. Melayu, Inggeris. Saya anak yang pertama. Saya anak sulung. Hari-hari saya pergi apa belikan? Pasar. Saya bukan isteri pertama, saya isteri kedua. Semua sekali dalam satu rangkum. Alam maya juga dipanggil? Alam angkasa. Okey, pas. Yang cerita tembak-tembak tu dia perang. Bukan kasar tapi lembut. Bukan kasar tapi lembut. Bukan kasar, halus ya. Okey. Okey, Musliha, pilihan anda. Pipit terbang, pipis lada.
Okey, pilihan anda pipit terbang, pipis lada. Jenis-jenis pipit. Jenis-jenis pipit. Masa anda 30 saat bermula dari sekarang. Main bola di? Padang. Sawah. Ladang. Sawah bendang. Bukan, sebelum padi, beras. Padi. Kita tinggal di dalam? Rumah. Bukan jinak dia? Liar. Saya tiup? Serunai, seruling. Saya cabut warna putih. Uban. Apa belantara? Hutan. Ya, syabas kepada anda dalam masa. Wow, 19 saat. Masih lagi ada masa. 9 saat lagi untuk anda. Dan kita kembali bersama Hazli. Saya pilih Tanah Selatan Semenanjung. Tanah Selatan Semenanjung pilihan anda. Simpulan bahasa tanah. Masa anda 30 saat dari sekarang. Bukan putih? Hitam. Kalau kita letak susu banyak-banyak jadi? Susu banyak-banyak. Jadi okay, manis. Pas. Bukan gemuk? Kurus. Buah yang belum masak? Muda, belum ranum. Masih muda kira? Mentah. Saya berasal, saya di rumah. Apa di rumah? Berasal, menetap. Tinggal. Bukan mati? Hidup. Bukan orang Singapura. Asing yang tak sempat asing tadi. Dan kita beralih kepada Musliha sekali lagi. Saya pilih 73 pintu, 73 jalan. Dan pembayangnya ialah jenis-jenis pintu. Masa anda 30 saat dari sekarang. Masuk. Tiup. Angin. Okey, ni. Muka. Okey. Mati di? Ditanam di? Kubur. Okey. Apa singa? Singapura adalah? Kota. Bukan neraka? Syurga. Okey, insaf? Taubat. Okey. Pintu yang besar tu? Gerbang. Okey. Ya, syabas kepada anda. Itu dia dalam masa 21 saat telah anda dapat kumpulkan sekali lagi 7 mata. Satu lagi pusingan, anda dapat menggenapkan 21 mata. Kalau dengan piramid ganda menjadi 28, anda layak menerima berapa, Musliha? 100. 33. Lagi 200, Johan simpan lagi. $300 untuk piramid gemilang. Okey, anda mendapat 14 mata. Kita kembali kini untuk bersama. Wah, Hazli tak tunggu-tunggu lagi. Tak mau lepas peluang kerana ingin mengejar kerusi yang menjadi idaman semua peserta. Dan pilihan anda, Hazli? Satria Kencana. Satria Kencana. Perkataan yang bermula dengan huruf-huruf berikut ini. K, kemudian I, kemudian N, kemudian C, A, N, E. Menjadikan kencana. Okey? Baik, masa anda berdua 30 saat dari sekarang. Binatang yang terbang bukan lalat, bukan nyamuk. Bukan lalat, melainkan nyamuk. Bukan nyamuk. Allah. Okey, pas. Sedap dan? Sedap dan? Lazat dan? Enak. Yang warna biru kalau pas. Kalau tangan macam kodok, kalau sakit. Tepuk. Orang yang tangannya kodok tak dipanggil apa? Cacat. Oh sayang, ada menggunakan piramid ganda tadi. Dan nampaknya memang cerah lagi bersinar peluang untuk Musliha dan juga Johan untuk ke piramid besar. Dah 14 mata. Dan yang tinggal hanyalah tampuk. Apa ni? Wow. Okey, jadi bermakna kali ini anda akan cuba nasib untuk piramid gemilang $300 dan juga nasib anda untuk piramid emas $100, bermakna $400 kalau anda dapat 7 mata penuh. Stres tak, Johan? Stres. Baik, saya akan berikan pembayangnya dulu untuk anda, iaitu tampuk apa ni? Benda yang ada tampuknya. Masa anda berdua 30 saat dari sekarang. Buah bukan kelapa yang kecil sikit, bukan nipah. Pulau? Pandan. Bukan Langkawi. Okey, bang. Tembak. Pakai apa? Pistol. Okey. Masak air dalam? Cerik. Okey, Tuhan Yang Maha? Kuasa. Okey. Labi dan? Labu. Okey. Tiup? Angin. Hari jadi tiup? Lilin. Okey. Bukan negara? Negeri. Okay. Ya, syabas kepada anda.
$400 untuk anda yang bermana piramid gemilang tanpa menggunakan piramid ganda. Masih lagi ada orang kata ni, 50-50 ada, nak call a friend ada, masih ada lagi peluang. Kerana masih simpan piramid ganda. Tapi dengan piramid gemilang anda dapat $300, piramid emas anda dapat $100, $400 untuk anda. Tapi sekarang masanya anda cuba berjuang untuk mendapatkan tempat esok dalam piramid perdana emas. Dipersilakan. Persilakan dan Johan, silakan ke piramid besar. Okey. Kicu untuk Johan. Okey, syabas kepada Muslihah. Bagaimana perasaan Muslihah dapat duduk di sini sekali lagi? Syukur, alhamdulillah. Dah berapa lama tak duduk dapat jemput dah duduk lagi. Rindu ke sini. Hadiah besar besok, ingat. Berapa? $10,000. $10,000. Nak tak? Nak. Oh. Terima kasih. Kacau betul. Okey, kalau anda bersiap sedia untuk piramid besar pusingan pertama Johan dan juga Muslihah. Masa anda berdua 60 saat bermula dari sekarang. Tuba. Perkataan mula dengan tiu. Cuba. Perkataan yang berakhir dengan BA. Sebab awak suka mencontohi Popeye yang memakan benda hijau tu. Kenapa saya makan bayam? Anda sebut makan tadi. Saya selalu kulit saya dibuat bag. Apa yang dikatakan oleh ular? Apa yang dikatakan oleh buaya? Pas. Di taman haiwan. Di mana kita jumpa binatang? Di sebelah pokok pisang. Tempat tinggal monyet. Tempat tinggal beruk. Rumah di taman haiwan. Di mana kita jumpa monyet? Professor X, Wolverine. Watak-watak dalam X, Professor X. Apa yang disebut X? Professor X. Pinang. Nama-nama. Sayang anda tersebut X tadi. Tapi tak mengapa, ini pusingan pertama. Dan saya tahu tekanan demi tekanan. Bukan senang. Dan kita dapat mendengar tadi ya, macam mana keluhan para penonton kita tadi. Berkata, habis, hangus peluang $300. Okey, tapi anda telah dapat mengumpulkan sebanyak $400 tadi kepada Muslihah. Dan kepada anda juga yang sedang menonton kami, duduk dulu, jangan bangun. Sebentar nanti kita akan kembali dan menyaksikan siapa pula akan ke piramid besar dalam rancangan piramid perdana yang terakhir sebelum kita saksikan piramid perdana emas esok. Sekejap lagi kita kembali. Ya. Magnetik. Wow, bukan main seronok lagi bila menyaksikan mereka bermain piramid ya setiap hari di Suria. Mungkin anda di sana juga yang selalu menyaksikan piramid ingin menyertai kami, bukan duduk di sini tapi mungkin anda pintar, anda berkebolehan untuk mengarang ya kategori piramid kecil. Kami pelawak anda, hantarkan kepada kami secepat mungkin kerana ada hadiah menanti. Anda boleh terus piramid bersama Shah Ibrahim. Dan terima kasih anda yang terus bersama kami yang dah tak sabar lagi menantikan apakah ada yang dapat menumpaskan jagoan kita. Tapi nampaknya Nur Amalina tempatnya begitu selamat sekali. Melainkan Azianti yang agak tergugat sedikit kalau, itu pun kalau teman kita di sana Muslihah dapat memanaskan lagi kerusi piramid besar dan mendapat $1,000 penuh menjadikan $1,400 kesemuanya yang telah dibenahi. Sama-sama kita semak sekarang kategori piramid kecil. Silakan. Jangan selit, tapi Abang Cik Pistol, Senjata Mak Hitam, Dunia Lihatlah Seniku, Santapan Raja Timur, Nujum Istana Kaca. Itu dia antara pilihan-pilihan yang boleh anda buat. Hazli awal tadi telah memulakan pilihan ini. Kita beralih kini untuk bersama Muslihah pula. Okay, saya pilih Abang Cik Pistol. Abang Cik Pistol, baik, pembayangnya ialah jenis-jenis senapang. Jenis-jenis senapang, peng-peng. Masa anda berdua 30 saat dari sekarang. Patah, saya tinggal di desa, di kampung. Muka kita sama, kita kembar. Kita sidai baju pada buluh, ampai. Lelaki dan perempuan naik naik pelamin. Kahwin. Dia bersanding. Dia sanding. Pasangan mempelai tu? Mempelai pengantin. Time-time hujan. Bukan guruh? Petir, guruh, petir. Yang itu. Pontianak. Bukan. Binatang yang ada itu, belalai.
Hai. Cuba bayangkan anda penonton ya, bagaimana tekanan begitu bahaya sekali. Gajah boleh jadi Pontianak ya. Ini kalau ada gajah terbang, gajah bertaring ya. Macam mana yang tadi saya pun betul lah macam mengilai ya. Jadi dia pun bingung. Tapi tak mengapa, anda telah dapat mengumpulkan lima mata untuk pusingan kali ini. Kita beralih kini kepada Hazli. Silakan Hazli, pilihan anda bagaimana? Ya, senjata Mak Hitam. Senjata Mak Hitam. Wah, senjata Mak Hitam membawa tuah untuk anda Hazli, $100 lagi. Mungkin akan berada dalam tangan anda kalau anda dapat menjawab ketujuh perkataan dengan tepat. Pembayangnya perkataan yang dipadankan dengan senjata. Ya, perkataan yang dipadankan dengan senjata, dan masa anda 30 saat dari sekarang. Api, ilmu hitam. Putih. Bukan, yang tadi ilmu hitam dikirakan dia. Sihir. Tak berat. Ringan. Tak tumpul. Tajam. Peribadi. Ini tak boleh bilang orang. Jadi ini semua secara? Rahsia. Rahsia secara? Sekretari, peribadi. Pas. Api. Bom tu meletup. Kawasan itu membakar. Yang terakhir tak dapat. Kalau bukan bedal, dia bedil. Okey, tak sabar-sabar lagi untuk menggunakan piramid ganda anda. Anda masih simpan lagi piramid ganda tadi. Dan pilihan anda, Musliha? Santapan Raja Timur. Santapan Raja Timur menjadi pilihan anda. Dan pembayangnya jenis-jenis nasi. Okey, tadi senapan dia terpekik. Nasi dia, okey. Dia terima, okey. Masa anda berdua 30 saat dari sekarang. Dalam, bukan tanah tapi? Tanah, periuk. Bukan, ada air, so? Kukus. Okey. Yang kuning? Pulut. Bukan pulut, tapi? Nasi biryani, nasi minyak. Benda yang kali kuning tu? Kunyit. Okey. Di rapat-rapat, ketupat, juga nasi? Minyak. Pas. Okey, kahwin, mempelai, pengantin. Okey, pagi-pagi makan nasi, nasi lemak, nasi lemak. Okey. Masak dalam periuk besar tu? Belanga. Yang tak sempat tadi kawah, yang terlepas dia kata ramai-ramai, himpit. Hazli, pilihan anda Hazli. Saya pilih Nujum Istana Kaca. Nujum Istana Kaca pilihan anda. Dan pembayangnya pelbagai makna bagi perkataan nujum. Perkataan hujum ya, pelbagai makna. Masa anda 30 saat dari sekarang. Tabib, pawang. Apa itu? Renung. Renung. Apa tebat? Bukan kita nampak ni apa? Yang ini kita punya apa? Bayangan. Bayang. Teki, apa teki? Teka. Kita pakai ini apa? Pakai apa? Gelang. Yang sel. Angkal. Lagi. Pas. Saya mengejadikan awak. Kenapa? Kena cakap kuat-kuat sedikit. Okey, sebenarnya ialah duga. Jadi kita beri peluang yang terakhir untuk Hazli mengejar mata dengan buat pilihan dulu Hazli. Jangan selit tapi. Jangan selit tapi benda-benda yang boleh disemat. Masa anda berdua 30 saat bermula dari sekarang. Okey, kalau macam baju yang awak tak nak jahit tapi awak gunakan pin. Yang besi. Jarum. Peniti. Saya pakai. Baju. Bukan jantung tapi. Hati. Perempuan cocok. Sanggul. Lelaki kalau hari raya dia pakai. Something. Uniform sekolah awak, awak pakai badge alami. Macam. Dampang. Bendera. Apa? Berlalu sudah masa, sebenarnya ialah lencana. Dan sekarang kita menantikan pula bagaimana kelakuan Musliha, apakah dapat mengatasi mata keseluruhan 13 yang telah dapat dikumpulkan oleh Hazli ya. Baik, Musliha, yang tinggal dunia, lihatlah seniku. Dan pembayangnya untuk anda ialah jenis-jenis seni. Masa anda 30 saat dari sekarang. Yang pencak. Silat. Dui. Bahasa. Bukan. Saya. Lakon. Lakon.
Yang keluarnya apa? Nyanyi, yang suara. Saya apa? Tulis, karang. Bukan tulis, bukan menulis. Karang. Menulis. Bukan. Yang pakai melukis. Lukis. Kita kalau menyanyi mesti di atas. Pentas. Bukan joget. Menari, tari. Ya, syabas kepada anda. Alhamdulillah. Itu dia 7 mata penuh untuk anda. Dan kini merangkul setakat 16 mata kesemuanya. Syabas kepada anda, Musliha. Ini bermakna, Musliha, anda akan layak ke piramid besar sekali lagi sebentar nanti. Dan anda penonton, kita akan saksikan kehebatan Musliha sekali lagi. Dan apakah akan merangkul sebanyak $1,000 untuk mengatasi teman kita Azianti yang telah mengumpulkan $1,300. Apakah beliau juga, ya, Musliha, punya peluang untuk ke piramid perdana emas esok? Sama-sama kita nantikan jawapannya sebentar nanti. Piramid akan bersama anda sebentar lagi. Dan Syah Ibrahim. Dan diharapkan anda akan terus tunggu. Kita akan saksikan siapa yang akan kembali dalam piramid perdana emas esok. Kerana keputusannya akan diumumkan sebentar nanti selepas kita saksikan Musliha. Dan Musliha, dah bersedia? InsyaAllah. Okey, lebih tenangkan perasaan. Masa anda berdua, 60 saat bermula dari sekarang. Salma. Nama-nama. Salmi. Yang bermula, nama-nama wanita mula huruf. Salim. Nama-nama yang bermula huruf S-A-L. Salim. Nama-nama lelaki. Salma. Saluma. Nama-nama Melayu yang bermula S-A-L. Pas. Sebab awak hendak ke party masquerade. Sebab kenapa awak... saya pakai baju berhias? Kenapa? Sebab awak... Kenapa saya pakai topeng? Ya. Yeah. Saya perikatari. Saya memiliki asri warisan. Apa yang dikatakan oleh... Saya perikatari. Saya juga pernah menjadi penari. Pas. Pas. Sampaikan salam. Nyanyi lagu-lagu nyanyi Sudirman. Di sebelah kasut, di kaki, di depan masjid. Di mana terletaknya sepatu? Di mana terletaknya stokin? Di depan masjid, di depan bili air, di mana letaknya alas kaki? Pas. Aceh, Medan. Nama-nama. Oh, sayang seribu kali. Sayang, namun anda memperolehi $300. Saksikan apa jawapan-jawapannya, ya. Nama tadi pun saya rasa boleh dapat. Apa yang mungkin dikatakan Sum Said pun mungkin anda ada hampir, ya. Baik, dan anda mendapat $300 dan dicampur $400 tadi, anda memperolehi $700. Nampaknya Azianti, jangan lupa ketemu kami esok kerana tempat anda masih tersimpan bersama Nur Amalina. Baik, kita sampai ke penghujung rancangan, menjemput sekarang Hazli dan juga Musliha untuk bersama kita. Dan diharapkan anda yang sedang menyaksikan acara ini cukup terhibur dan mempelajari sesuatu dalam rancangan piramid. Jangan lupa anda esok waktu yang sama, bukan rancangan piramid, bukan piramid perdana, tapi piramid perdana emas. Hadiah sebesar $10,000 ditawarkan untuk peserta kita yang menjadi juara esok. Terima kasih kepada Johan, terima kasih kepada Siti. Kita ketemu lagi esok waktu yang sama. Namun kepada Hazli, jangan hampa Hazli. Ya. Terima kasih kerana sudi menyahut undangan kami, Musliha. Seribu lebih bawa pulang, ya. Depanlah sikit, jauh-jauh pula dia. Okey, dan insyaAllah kepada anda yang bersama kami, kita jumpa lagi esok. Tetap di Suria, di kaca TV anda dalam rancangan Piramid. Jumpa anda. Bye-bye. We'll be right back.